Ya sekarang nyari di 20 juta buat dikasih-kasihin tuh nyarinya gimana? Kalau nggak basicnya orang kaya, susah yuk. Terus yang kerja keras gimana ya? Yang kerja keras ya udah terima nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Maulana Shop. Salapan dua-dua. Kali ini nggak review produk. Kali ini nggak review produk ya. Ya Om ya. Kita nggak review produk Om ya. Iya. Kita nggak review produk hari ini. Ya, kita nggak review produk kali ini. Kita cuma mau produk. Bahas masalah Shopee Live. Masalah Shopee Live. Datanya gimana Om? Shopee Live Om. Shopee Live itu. Sementara gimana Om itu peringkatnya Shopee Live tuh? Siapa tuh yang jadi peringkatnya? Susah nih kalau Shopee Live. Yang sekarang nih, ini yang peringkat pertama ini Gria Cantik nih. Wow. Gria Cantik ya? Gria Cantik. Ini yang katanya, cuman sekedar. Berapa tuh poinnya? 28.851 sementara, itu masih sementara kan. Selisih 3 jutaan sekian. Ya, itu hari ini semalam kita sempat lihat tuh ya. Semalam sempat lihat. Mereka pada lomba-lomba nyari poin. Itu gimana ya? Wah, susah banget. Itu hanya orang-orang yang gimana ya? Ngomong juga takut salah. Ya, itu dia. Enggak ngomong enggak enak. Enggak ngomong pengen ngomong. Enggak ngomong pengen ngomong. Enggak enak. Iya. Bukannya enggak ngomong enggak ya. Bukannya enggak enak. Pengen ngomong saya. Saya yang tadi. Tadi kan nyoba live juga tuh. Tadi udah nyoba live, yang nonton bukan berapa coba? Bukan tadi lagi yang kita tuh nyoba live. Saya ya, itu maksudnya, ngikutin live itu aduh dari pertama kali live itu muncul di menu Shopee. Gimana ini coba? Saya itu nyobain live itu dari awal asal mula Shopee muncul fitur live streaming itu saya udah nyobain. Sampai dapat peringkat. Oh, ya, ya. Maaf itu kalau itu udah top streaming ya. Bahkan saya itu ngerasain enak-enaknya itu waktu lagi ada promo-promo khusus, tanggal-tanggal khusus gitu kalau dibarengin sama live. Aduh. Enak banget ya rasanya ya. Sekarang orang live gimana tuh sekarang? Wah, saya aja tadi nyobain live. Yang nonton berapa orang? 2 orang. Buset. Itu 2 orang apa 2 biji? Baca. Ngeri ya. Yang lain kemana? Pada nonton ya, yang pada bakar uang. Yang pada ngasih hadiah. Lah, gue yang ikut bakar. Buset lebek. Ya, bakar apaan? Bakar kontrakan. Orang niat jualan kayak kita nggak punya modal apa-apa ya amsyong, nggak dapat apa, boro-boro bakar duit nyampe ngasih duit nyampe 10 juta, dapat duit 1 juta aja berat kok, bakar duit 10 juta. Belanja sebentar dulu ya. Nah makanan. Heran saya. Apalagi saya. Sampai ada yang buset ngasih iPhone apa tuh segala macam. Ya itu lebih gila lagi. Itu ngeri. kalau saya itu saya ngikutin, saya ngeliat labnya dia itu udah hampir habis tuh, gak ada kali 20 jutaan melebih. Nah, sekarang 20 juta, kalau 20 juta kalau menang, kalau gak menang mau bakar nyampe 50 juta. Kalau yang menang ya mungkin gak tahu, mungkin gantung atau gimana ya, gak tahu. Makanya kalau gak menang gak jadi dikasihin itu hadiahnya apa, tetap dikasih kan gak tahu ya. Itu sih terserah mereka, cuma ngomong kosong doang. Yang paling aneh itu sistem Shopee sekarang. Yang dibela-belain mau jualan beneran keok ya. Aneh. Ya pakai duit Om sekarang jualan mah. Itu dia. Enggak cuma pakai kerja, enggak bisa sekarang pakai kerja ya. Ya sekarang nyari di 20 juta buat dikasih-kasihin tuh nyarinya gimana? Kalau enggak basicnya orang kaya. Susah yuk.
Terus yang kerja keras gimana? Yang kerja keras ya udah terima nasib. Terus yang dibela-belain lab dari pagi. Ya udah terima nasib tadi yo. Jadi gini, total harga barangnya berapa? Dulu itu kayak seribu. Saya usaha lab. Bahkan dulu itu enak sistem yang nge-lab dari pagi. Nanti ketemu siang atau sore itu posisinya di nomor posisinya 1, di atas nomor 2 antara nomor 3, pokoknya antara 1 sampai 5 itu paling enak banget. Nah, sekarang siang kalau sore itu sekarang mau live dari pagi sampai pagi lagi belum tentu di atas. Bahkan sekarang itu dari pagi ketemu sore di sela-sela siangnya itu yang punya-punya apa itu katanya tadi apa? Uang apa ya bakar banget muncul. Wah, kalau yang punya modal sekali bakar uang ya, set dia kasih hadiah dia 2 juta aja. Kalau nggak ada promo-promo Shopee Live Day atau apa dia nge-live, punya modal 2 juta tampil paling atas. Yang modal tenaga ya amsong nyawang doang ya. Kasihan loh yang lagi berusaha jualan, anaknya sakit di rumah biar laku malah ditipanin 20 juta suruh bakar-bakar. Wah, nggak logis kan. Panjang urusannya. Ya nggak jadi jualan dia langsung tutup. Musim menyala kayak gini. Emang di rumah dia mau live nggak bisa kemana-mana mau jualan ya kalah wah yang punya modal. Ya kayak saya tadinya mau live di jadwal jadinya alah. Gak berani wong gak ada yang nonton, yang nonton 2 biji tadi apa? Berapa jam tadi? Setengah jam pulak balik 3 kali, tetap aja 2 biji. Jadi udah mati. Jadi sebetulnya sekarang itu sebuah salah, mau di bela-bela itu gak bisa. Gak bisa. Bagaimana sistemnya? Tuh nggak tahu sistem Shopee itu sekarang gimana kita nggak tahu ya. Apalagi yang nggak tahu sama sekali kan. Kan, ya emang sih ada plusnya. Emang ada plusnya buat Shopee buat pemain lain tuh emang ada plusnya. Cuman secara langsung. Cuman harusnya lihat juga dong. Dan ada momentum Shopee Live Ad yang katanya di rumah aja itu sebenarnya itu bagus positif kalau di cerna baik-baik ya bagus karena emang orang pada live dari rumah dan ya jualan tapi kalau di situ kan ada fasilitasnya juga ya, iya tapi kalau udah kalah sama yang bakar duit sama yang kasih hadiah nah sedangkan dia mau kasih hadiah nggak punya hadiah mau kasih apa akhirnya nggak jadi live dia. Nah, itu sekarang bukan intinya bukan mau jualan mau gede-gedean uang kayaknya ya. Ya sih nggak apa-apa itu urusan mereka, kosong doang. Ya kali aja besok sistemnya berubah lagi kan kita nggak tahu. Besok apa ini? Kita nggak tahu. Yang penting masa jualan ya jadi jualan lah. Bakar uang kalau yang mampu bakar sampai 100 juta ya sono silahkan. Kita mah ntar dulu. Dari 1 juta ya puyeng. Kasih hadiah 10 juta terus gimana? Aja kemarin 40 juta. 40 juta? Iya. Wah itu orang kaya. Saya kalau punya orang kaya ruko ya bakar. Sombong amat. 10 juta itu aja saya buat beli barang aja istilahnya buat. Oh buat modal barang buset. Penuh itu sekamar. Bener. Terus gimana tuh enaknya? Ada masukan nggak buat teman-teman yang lain yang nggak punya modal? Ya sebenarnya sih tetap ada semangat, cuman kalau mengingat sistemnya yang sekarang berarti dan pedagang-pedagang lain itu yang sekarang itu udah ngandelin bukan sekedar profesional jualan, bukan manfaatin fitur live streaming secara positif, itu ya nggak ada saran khusus sih ya, mungkin lebih bersabar aja sama ya mungkin itu ya jelas usaha doang ya. Udah. Karena nggak bisa apa-apa. Berarti intinya kan buat yang nggak punya modal yang udah usaha terus aja udah jualan itu. Kalau saya ikut-ikutan bakar-bakar duit, kalau saya ikut-ikutan kasih-kasih hadiah. Jangan itu malah memper. Ntar malah sepeneng otaknya, ntar malah stres. Bener-bener. Stres corona malah repot aduh. Ah, saya aja pusing.
Jualan dari tadi juga udah mantengin komputer aja ini. Tapi ya alhamdulillah aja ada aja tuh yang masuk. Satu dua nggak perlu bakar-bakar. Kasih hadiah gini gitu, aduh pusing saya. Untung 1.000-2.000 kasihnya 10 juta. Aduh hancur dunia persilatan. Because I know somewhere deep down in my heart. Ya mereka-mereka itu untung berapa ya? Kali aja untungnya gede atau enggak, di Shopee udah 5-6 tahun, 7 tahun ya, untungnya udah banyak untung kali. Atau emang sengaja nyari sesuatu yang mungkin dicari? Ya emang positifnya jelas meningkatin performa toko lah, kayak pengikut apa segala macam. Tapi sekarang saya nanya, emang setiap pengikut itu beli? Enggak juga kan? Ya udahlah, kalau saran saya sih gini aja, mendingan yang gak punya modal kayak saya gitu, ibaratnya cuma untung 1.000-2.000 udah lanjutin karya aja, udah lanjutin karya aja, jualan aja. Gimana caranya proses kita itu bagus, sistem kita bagus, kita cuma bisa modal usaha kerja keras. Intinya yang penting itu konsisten lah, nggak usah mikir sana sini, terlalu banyak mikir sana sini jadinya kurang konsen. Memang semua ada positifnya, cuman berhubung kita yang cuma untung 1.000-2.000 terus nggak punya modal yang nyampe kayak gitu banyaknya, sabar aja yang ini kerja keras. Apalagi yang baru mulai jualan, udah nggak usah ikut live takut. Serem kalau lagi musim, kasih hadiah. Gak ada yang nonton, asli gak ada yang nonton. Oh, saya udah buktiin barusan, gak cuma waktu, cuma ngomong kosong. Orangnya cuma 2 biji ya. Ya udah deh, untuk yang masih lab, yang masih lomba-lomba cari hadiah dari Shopee nomor 123 silakan lanjutin. Semoga aja dapat juara nomor 1 semuanya ya kan, berarti pada balik semua semuanya yang nggak mungkin. Ya udahlah, yang penting toko kalian itu nanti pada ramai. Buat yang belum ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan, kerja keras aja, udah upload produk aja udah, yang penting konsisten sama tokonya. Oke bro. Kita gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.